Siapa tak mengenal sosok Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul? Perempuan ayu yang konon menjadi penguasa Laut Selatan ini memang telah menjadi legenda tersohor hingga ke pelosok tanah air. Kebenarannya tentu kembali kepada keyakinan masing-masing. Konon ada tempat-tempat di tanah air yang dicap sebagai penghubung antara sang ratu dengan alam nyata. Adalah Pantai Pelabuhan Ratu di Sukabumi, Jawa Barat. Pantai ini memang dikenal karena mitos Nyi Roro Kidul yang begitu kental, melekat dengan image Pantai Pelabuhan Ratu. Pantai Pelabuhan Ratu memiliki ombak biru cukup besar. Suasana mistis pun terasa di pantai ini. Penghormatan terhadap Ratu Penguasa Laut Selatan juga terlihat dari sedekah laut yang dilakukan secara rutin. Setiap tahun, penduduk melakukan ritual sedekah laut sebagai persembahan kepada Sang Ratu. Karena konon Sang Ratu dianggap telah menjaga keselamatan para nelayan di pantai ini. Serupa dengan mitos yang dipercaya di Pantai Parangtritis, di sini para pengunjung juga dilarang menggunakan pakaian berwarna hijau. Salah satu hotel berbintang di kawasan Pelabuhan Ratu juga konon disinyalir menjadi penghubung antara dunia kerajaan Nyi Roro Kidul dengan dunia nyata. Hotel yang terletak di pinggir pantai ini memiliki sebuah kamar yang khusus diperuntukkan untuk Sang Ratu. Kamar ini diyakini sebagai tempat peristirahatan Sang Penguasa Pantai Selatan. Kamar nomor 308 di hotel ini pun praktis tak pernah sepi dari turis ataupun orang-orang yang dengan sengaja ingin berdoa di kamar ini. Dengan membayar sejumlah uang, Anda bisa melihat dari dekat kamar khusus Nyi Roro Kidul. Kamar ini memiliki warna dominan hijau serta dihiasi dengan bunga-bunga. Aroma sesajen pun sangat kental tercium di kamar ini. Di dekat tempat tidur terpampang lukisan Sang Ratu Pantai Selatan karya pelukis Basuki Abdullah. Di kamar ini juga terdapat aneka perhiasan, baju, ataupun barang-barang pemberian orang-orang yang berkunjung di kamar ini. Terlepas dari benar tidaknya keberadaan tempat-tempat yang konon menjadi penghubung antara Nyi Roro Kidul dengan dunia nyata ini, semua kembali kepada Anda. Yang pasti, sebagai manusia, Tuhanlah tempat kita meminta dan berserah diri.